Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan membahas tentang keberhasilan aksi demonstrasi atau aksi massa yang dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Juga bukan hanya mahasiswa, ada sivitas akademik yang lain seperti dosen, bahkan guru besar juga turun ke lapangan. Lalu misalnya lembaga-lembaga yang lain, ada LSM, ada media, ada pokoknya berbagai elemen masyarakat yang lain yang terjun, ada yang di DPR, ada yang di depan KPU, kemudian MK, dan di sekitarnya ya. Dan kabar gembiranya adalah bahwa aksi massa tersebut berhasil menekan, berhasil membuat DPR akhirnya membatalkan sidang paripurna revisi Undang-Undang Pilkada. Kita tahu bahwa seyogianya DPR ingin mengubah pilkada, Undang-Undang Pilkada maksud saya, setelah MK melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Pilkada, khususnya pasal 40 ayat 1 terkait persyaratan pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Karena itu, apa yang menjadi keberhasilan teman-teman yang turun ke lapangan ini sesuatu yang sangat menggembirakan, yang perlu disyukuri oleh banyak hal, ya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang turun ke jalan, ya para mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat yang lainnya, ini adalah satu yang sangat menggembirakan. Nah, tetapi teman-teman, pertanyaannya adalah apakah dengan DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang ternyata ingin dikebut, ya itu sudah selesai perjuangannya atau sudah pasti bahwa ini akan menjadi satu keputusan akhir. Nah, banyak yang berkomentar bahwa apa yang telah diambil oleh DPR atau oleh elit politik yang lain jangan dulu dipercaya 100%. Karena apa? Karena bisa jadi dalam beberapa hari ke depan akan terjadi perbedaan dari apa yang diputuskan gitu ya. Nah, kenapa banyak orang mempertanyakan itu, bukan hanya 1-2 ya. Nah, ini persoalannya adalah berkaitan dengan trust issue ya, berkaitan dengan kepercayaan, tingkat kepercayaan kepada para elit politik di negeri ini. Dan itu juga berkaitan dengan pengalaman sebelumnya, bahwa sebelumnya juga pernah juga gitu, undang-undang diputuskan secara tiba-tiba gitu ya. Dan ini tentu sekarang juga ada kekhawatiran, setelah sekarang diputuskan dibatalkan revisi ini, tahu-tahu tiba-tiba ada lagi keputusan gitu yang berbeda, di mana publik kemudian tidak mengawal gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira untuk tetap mengawal keputusan ini itu satu langkah yang sangat baik gitu ya. Meskipun sebenarnya secara peluang kalau menurut aturan sidang paripurna itu emang sulit ya, karena sidang paripurna itu seperti yang dikatakan Sukmi Dasko itu kan waktunya Kamis dan Selasa. Kamis sudah lewat kemarin, Selasa, dan Selasa itu waktu pendaftaran 27 Agustus. Sehingga rasanya tidak mungkin kalau sidang paripurna digelar pada hari Selasa saat pendaftaran gitu ya. Tapi ya namanya politik bisa saja terjadi ya, dengan tingkat ketidakpercayaan publik gitu ya, maka ada kekhawatiran di publik ya, bisa jadi meskipun jadwalnya Selasa bisa digeser ke sebelumnya ya, ke Senin atau Sabtu atau Minggu gitu ya, dengan alasan keputusan semua fraksi gitu. Nah, atau mungkin akan ada bisa jadi menciptakan situasi yang lain sehingga kemudian bisa membuat satu undang-undang misalnya. Nah, itulah kenapa banyak pihak yang masih khawatir gitu ya, bahwa keputusan ini pada akhirnya kemudian tidak sampai pada hari hanya pada pendaftaran. Karena itu saya kira kelompok aksi dari mahasiswa-mahasiswa yang akan terus
melakukan aksinya sepanjang hari-hari ke depan sampai pendaftaran pilkada, menurut saya itu sangat-sangat bagus ya. Dengan isunya terus mengawal keputusan yang kemarin itu ya, pembatalan. Jangan sampai kemudian ada berubah. Saya kira mungkin mahasiswa saya dari kelompok yang lain juga ya, ikut dalam terus mengawal dengan terus aksi. Yang penting saya kira harus menjaga jangan sampai aksinya kemudian berubah menjadi sesuatu yang chaos dan ini berbahaya. Karena itu perlu hati-hati ya, karena bisa saja kemudian selama aksi ada disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak diketahui gitu ya, sehingga mahasiswa kemudian terpancing. Karena itu jangan sampai terpancing ya, karena kalau sampai terpancing kemudian ada keributan bahkan kerusuhan yang besar, nah itu malah bisa jadi alasan gitu ya, bisa menjadi dalih untuk diambil tindakan yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman khususnya mahasiswa, juga elemen masyarakat yang lain yang telah turun ke jalan dan pada akhirnya berhasil. Mari terus kita kawal keputusan ini paling tidak sampai pendaftaran pilkada. Demikian, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.